Hi guys, हाँ, Realme baru saja melancarkan का प्रति terbarunya yang dikenali sebagai Realme C12 yang mana ia merupakan satu upgrade kepada model terdahulu iaitu Realme C11. Hah, ada 5 perkara yang berjaya menarik minat saya mengenai peranti ini. Tak percaya? Jom tengok ni. Ha, inilah dia perantinya iaitu Realme C12. Ha, apabila korang tengok buat pertama kalinya, sudah berjaya menambat hati korang. Tampil dengan rekaan panel belakang yang simple dan kemas. Pattern yang ditampilkan pada panel belakang ini memberikan nafas baru pada rekaannya. Ha, kamera yang disusun di dalam petak ini melengkapkan lagi perincian pada rekaan panel belakang. Ha, pengimbas siap jari juga turut ditampilkan di bahagian belakang. Ha, bagi skrin hadapan pula, ia hadir dengan skrin bertakuk yang menempatkan kamera hadapan. Ha, antara yang berjaya menarik minat saya adalah dia punya kapasiti bateri yang sangat besar bagi entry level, iaitu ia tampil dengan kapasiti 6000 mAh. Jadi sepanjang hampir seminggu menggunakan peranti ini, tiada masalah bateri cepat habis. Ha. Jadi sangat sesuai buat kaki game yang selalu main game berjam-jam. Ha. Ini adalah penyelesaian masalah bagi anda. Ha. Apa yang bagus juga mengenai peranti ini adalah kameranya. Apabila ia tampil dengan sistem 3 kamera, bagi kamera belakang iaitu 13 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel, manakala bagi kamera hadapan pula ia tampil dengan 5 megapiksel. Jika anda lihat, hasil gambar peranti ini adalah sangat baik jika dibandingkan dengan peranti-peranti dalam kelas yang sama. Ha, kualiti yang terhasil sangat baik dan jelas. Warna yang terhasil juga sangat vibrant dan tidak fake sangat. Ha, ini adalah peningkatan berbanding model terdahulu. Ha, bagi kaki selfie juga tiada masalah kerana peranti ini memperlihatkan keupayaan yang baik bagi kelasnya. Perkara ketiga yang berjaya menambah hati saya adalah dia punya skrin apabila ia tampil dengan saiz 6.5 inci HD Plus IPS LCD. Jika anda dapat lihat, paparannya sangat luas dengan bezel yang sangat nipis dan membuatkan anda khusyuk ketika menonton apabila ia tampil dengan nisbah skrin ke kerangka hanya 88.7%. Ha, warna yang terhasil juga sangat baik dan terang apabila ia dihadirkan dengan 420 nit dengan maximum brightness. Ha, ia turut tampil dengan Corning Gorilla Glass yang sangat utuh. Ha, tak lengkaplah peranti pintar ini tanpa kuasa dalaman yang berkuasa. Dan apa yang menariknya lagi mengenai Realme C12 ni, ia dihadirkan dengan kuasa pemproses yang sangat berkuasa bagi entry level guys, iaitu MediaTek Helio G35 yang sangat awesome. Buat kaki gamer, sudah tidak menjadi masalah untuk bermain game pada peranti ini walaupun ia berada pada entry level. Tiada lag ketika anda bermain game pada waktu yang lama. Ha, bagi mereka yang mencari peranti entry level yang jimat, berkuasa dan juga kamera yang tip top, ini adalah jawapan bagi anda, Realme C12. Bye!